Yo guys, balik lagi di channel saya Hyper Art, dan kali ini saya akan memberikan kalian tips and trick tutorial bagaimana caranya menghilangkan garis putih di template atau di 3D model papercraft kalian. Oke, salah satunya pertama kita bisa buka dulu dengan cara menyettingnya. Kita buka ini dengan Pepacura Designer, contohnya ini Hulk Ragnarok. Kita buka dulu dengan Pepacura Fever ya guys. Oke. Nah, di sini kan si template-nya ini atau flap-nya ini masih, nah, kita lihat di sini. Flap-nya masih putih, guys. Jadi kalian bisa mengoptimalkan di settingnya supaya flap-nya juga diwarnai. Nah, ini perhatikan kursornya, guys. Oke. Ini diwarnai dan ini tidak. Ini diwarnai dan ini tidak. Kita perjelas lagi. Ya, ini sorry, yang ini. Oke, dan ini. Ini tidak diwarnai dan ini diwarnai. Langsung saja kita print to PDF, guys. Oke, print to PDF. Jadi print ke format PDF. Setelah itu save file print to PDF. Kita save itunya. Oke, singkat cerita ini di save ya. Oke, sudah di save, maka buka file yang tadi, yang ini. Nah, ini hasilnya setelah di save. Kita bisa langsung print filenya, friends. Oke, itu saja.